Sokong kasih perhatian, lakukan sudah tindakan nyebrang ke tengah kasih kembali yang dituju dia. Nomor 9 memang narik ke depan. Nomor 5 rupanya daripada Jawa Bobon rupanya ke belakang rupanya. Masih otak atik yang nomor punggung 16 ini. Masih mengasih bola dia ke depan. Namun kata si kaki nomor punggung 20. Masih otak atik dia. Dibeli 1-2 pemain daripada Jawa Bobon. Masih Jawa Bobon masih rupanya ke depan. Cuma ke tangan pesennya. Otak atiknya berbiaya sekali. Berbiaya sekali. Masih nomor 3. Nomor 3. Namun sayang masih bisa dia memilih belakang dari sekarang ke serang dari grup berbanya nomor serang balik ke nomor 16 ini daripada cabang bola masih cabang penguasa bola berhasil nomor punggung 20 melarang bola di sana terjadi berikan bola di sana umpatnya berapa sekali namun sayang saudara bola di sana masih warna sepatu dari pada warna sepatu lakukan sudah ke belakang masih dia nomor punggung 17 nomor punggung 17 ujian ujian di sana umpat kita di sana nomor 11 langsung ke depan satu pemain daripada sekarang kita kembali ke lapangan lagi apabila sudah mulai lakukan sudah tadi di ketang arawa yang nyala nomor 17 daripada Jawa Buah masih Jawa Buah mau sebola Jawa Buah mau sebola nomor 4 nomor 2 dan nomor 4 nomor 2 belakang sekali nomor 2 sekali ada masih Jawa Buah mau sebola di sana sekali juga boleh bisa nomor 6 daripada Jawa Buah nomor sebola lakukan sudah ini datang ke depan nomor 2 nomor 3 balik sedua dan sudah mutiaya tempat ke belakang katanya di sana ada 1-2 pemain daripada Wono Sopo 4 tarik ke depan masih dikuasai pemain daripada Wonosobo masih Wonosobo masih bola tapi dorongan ke depan kepada siapa nomor punggung 10 Wonosobo umpan tadi ke depan lawan juga daripada Wonosobo masih Wonosobo masih bola di belakang nomor punggung 9 Wonosobo masih bola di siapa iya iya ya masih terjadi perutan bola di sana tadi masih Wonosobo masih bola malih Wonosobo tak ketika Wonosobo untuk ke tengah kepada siapa yang dituju majunya pemain belakang daripada obor balik ini mendapatkan bola sudah di ke depan lapangan yang tinggi datangnya bola perlu sekali mahu namun bisa satu saja pemain belakang daripada Wonosobo terjadi mencoba obor balik tembak langsung bola namun sayang kurang akurat rupanya bola Pak Sarian selaku tim medis ya Pak? Ya. Ya kepada Bapak Sarian selaku tim medis dimohon untuk segera memasuki di lapangan ya untuk membantu dalam ini telah apa berjalannya pertandingan sepak bola pada sore hari ini masih terjadi sama menyerah bola di sana lakukan sudah masih Jawa Buah masih Jawa Buah masih bola Jawa Buah di sana saling kita bola Wonosobo dapat bola Wonosobo taktiknya nomor dulu 10 rupa raja dari Polda Wina dari Sefa kita lihat namun masih bisa diselamatkan pemain belakang daripada Wonosobo ini apa yang terjadi bola dibuang saja keluar lapangan lakukan sudah masih nomor punggung 9 coba Erlin ada di sana masih Erlin letak adik dia Pak Ketar Saudara Bindad masih Erlin nomor punggung 20 Sriwanda berbaliko ini di satu saja di buang saja keluar lapangan hanya mengakibatkan lemparan dalam saja untuk kesebelasan daripada Jawa Buah Purbalingga lakukan sudah tempat kepada nomor punggung 17 saudara Ucil bertanya Suci menguasai bola umpan menek saja mobil juga bola saudara Mutia masih membuat ke depan berusaha sekali saling menukar bola di sana apa yang masih butuh tangan tinggi 1-2 pemain daripada Amur boleh menguasai bola menyelamatkan bola di sana datang membantu nomor punggung 7 daripada Wonosobo ini tembak langsung ke depan umpan kepada siapa yang dituju masih terjadi saudara menyondol bola di sana saling mengejar bola di sana masih Lintang mencari bola masih Lintang masih Lintang Lintang sendirian di sana Lintang masih Lintang berbeda sekali sendirian di sana utang tinggi Lintang kepada siapa yang dituju Pak Juga saudara Ucil rencana Zambia lakukan sudah tinggi datangnya ke dulu namun mudah saja bola di tengah terjadi tawang
saudara Nisa ini masih bisa menjaga gawang menghasil bola otak nanti dia lakukan sudah tinggi datang ke belakang ke depan kembali saudara siapa yang ditujuk otak di nomor punggung 10 mantai ke depan berbahaya saat menekan bola di sana 1-2 pemain dari Bangga Purmalingga dibuang saja mempermainkan bola di sana umpan kepada siapa yang ikut selanjutnya umpan ke tengah maksudnya di sana masih ada bola nomor punggung 16 saudara Yesi masih dia siuman ke tengah di sana paling menggar bola di sana berbahaya sekali ada 1-2 pemain dari Bangga Purmalingga yang masih bola di sana namun ada lintas di sana berbahaya sekali lintas namun bola masih bisa diselamatkan pemain belakang daripada Wonos lawan sudah tembak ke depan daripada Kiara FC namun dihadang oleh 1-2 pemain daripada cabang wah dihalus saja di 1-3 pemain menunggu datangnya bola namun dihalus saja oleh pemain belakang daripada cabang wah datang oleh pemain bek kiri namun sayang tiada kawan sehingga mudah saja diselamatkan namun rumah-rumahnya sendiri sendirian pemain daripada Jawa Buah ini lagi-lagi pemain belakang daripada Kiara Oda Adik dia dibayang-bayangi satu pemain daripada Jawa Buah namun si kulit bundar bergulir meninggalkan lapangan lemparan dalam saja namun dihalau saja oleh pemain daripada Jawa Buah tinggi datangnya bola masih ada dua pemain daripada Jawa Buah namun salah umpan atau salah sasaran rupa-rupanya dikuasai oleh Kiara. Oh, lagi-lagi salah umpan. Lagi ada Jawa Buah Honda Kedia umpan melebar melalui rusuk sebelah kiri. Nomor punggung 3 di sana dibayang-bayang satu pemain daripada Kiara masih menguasai bola sambil mencari kawan umpan ke tengah tembak langsung namun diganjal saja oleh pemain daripada Kiara. Serangan balik untuk kesebelasan daripada Kiara umpan melebar siapa yang dituju nomor punggung 13 rupa-rupanya namun diganjal saja oleh pemain belakang nomor 29 daripada Jawa Buah. Lagi-lagi Jawa Buah menguasai bola namun kandas di kaki pemain yang mungil bergerudung ini sambil Oda Adik mencari kawan siapa yang dituju satu dapat tiga pemain di sana Oda Adik dia namun pengalaman tiba hasil di balik awal namun rupa-rupanya dilakukan oleh pemain kanan luar lakukan sudah tembak siapa yang dituju tepat di kiri sana rupa-rupanya bola yang tak Jawa Buah rupa-rupanya melalui penyerang tengah nomor punggung bekerja sama dengan nomor punggung 20 saudara Agil ini masih sampai bersaja datang nomor punggung 29 rupa-rupanya saudara Sevi lagi-lagi nomor punggung 17 saudara Ucil tembak langsung namun dengan tepat di pelukan penjaga gawang sang bidadari ini sehingga terselamatkan gawang daripada Kiara FC tembak saja ke depan tinggi datangnya bola datang nomor saudara Ucil melebar melalui rusuk sebelah kiri tembak berhasil melewati 1-2-3 pemain di sana nomor 23 datang bantu namun lagi-lagi dengan penuh kemesraan bola ditangkap oleh penjaga gawang daripada Kiara tembak langsung ke depan ke tengah siapa yang dituju tinggi datangnya bola namun heading saja di heading di sekop di sondol oleh pemain daripada Kiara sondol-sondolan sekop-sekopan sehingga belakang daripada Kiara FC ini lakukan sudah tembak siapa yang dituju namun terjadi perebutan di sana dihalus saja oleh pemain belakang daripada halo saja oleh pemain tengah daripada Kiara masih si kecil mungkin ini umpan namun lagi-lagi salah umpan dia melalui pemain yang baru masuk ini nomor punggung 16 ada masih dikejar oh di sekop terjadi sekop-sekopan sodol-sodolan heading-headingan iya rupa-rupanya masih terjadi perbelusan di sana nomor 21 umpan melebar siapa yang dituju pemain depan rupa-rupanya namun terjadi kemelut di depan sana sementara bola dikuasai oleh kesebelasan daripada Kiara lagi-lagi Kiara umpan terlepas maksudnya namun rupa-rupanya diganjal oleh satu pemain pemain yang kecil mungil ini nomor punggung 13 siapa yang dituju umpan ke tengah namun rupa-rupanya tepat sasaran siapa yang dituju dibayang-bayangi satu pemain dua pemain daripada Jawa Buah tembak langsung dia namun rupa-rupanya akan penalti untuk kesebelasan daripada Kiara. Rupa-rupanya. Apa yang terjadi? Tembakan penalti ini berhasil.
Lagi-lagi daripada Java Buah, namun dihadang saja oleh pemain daripada Kiara FC. Dihalau saja oleh terjadi perputaran di sana. Satu detik terjadi perputaran di sana. Masih depan daripada Java Buah Purbalingga ini. Kotak ketek dia masih Purbalingga mengasih bola di sana. Dihadang daripada 1, 2, 3, 4, 5 pemain daripada Yafra FC nomor 17. Lekutu sudah tembak keras sekali, namun sayang bola masih bisa diselamatkan pemain belakang daripada Wonosobo ini. Masih terjadi perebutan bola di sana. Nomor 24 saudara Dewi. Namun Java Buah Purbalingga lakukan sudah tinggi datangnya bola, andas di dada saudara Yama ini. Masih terjadi perebutan dari sayap kanan. Nomor 16 ini daripada Java Buah dibayar 1, 2, 3 pemain daripada Wonosobo. Purbalingga ini masih bola mati ini akan mengeksekusi bola mati rupanya. Purbalingga tembak langsung depan. Namun sayang saudara-saudara masih melakukan rupanya. Di sana ada 1 2 3 4 pemain dari Wonosobo. Masih Wonosobo nomor punggung 5 berbahaya sekali. Langsung berharap Lita ini masih Lita umpan ke tengah kepada nomor punggung 10. Mana nomor punggung 10 dari Saifa. Masih Saifa umpan ke tengah balik siapa yang tuju. Masih Wonosobo. Masih Wonosobo. Berbahaya sekali. Wonosobo sendirian umpan pendek ke depan di sana. Masih nomor punggung 5 saudara Furi. Furi masih Furi. Masih Furi. 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 Furi di sana. Furi sendirian di sana. Dibayang-bayang satu pemain dari mana Purbalingga masih tunggal tiga. Namun apa yang terjadi selain menunggu bermainnya masih wawah semua masih balik umpan pendek nomor punggung saudara 13 tembak langsung ke depan. Namun sayang seribu sayang bola masih melenceng 2 meter dari mister gawang, yang gawang yang dikawal penjaga gawang saudara Ina ini. Selamatlah bola wah dikuasai pemain daripada Wonosobo ini. Umpan ke tengah kepada nomor punggung 5. Umpan tarik ke depan. Nomor punggung 13 rupanya saudara Mutia. Nomor punggung 16 daripada Wonosobo akan sudah naik saja. Umpan ke tengah pada siapa yang dituju. Berbeda sekali Wonosobo. Nomor punggung buat pendek kelebesan. Apa yang terjadi masih berbelan boleh besar. Berbeda umpan. Apa terjadi berbelan bersaing ngecar boleh di sana. Ah namun diselamatkan pemain belakang daripada Wonosobo ini. Saling sonda menurunkan kepala di sana. Umpan tarik ke depan. Kandas di kepala di perwono sobron ke tengah. Lagi-lagi sobron menyandar bola di sana. Umpan pendek saja nomor punggung 13 daripada Wonosobo ini saudara Mutia. Masih Mutia umpan pendek ke tengah. Apa yang terjadi? Dibayang-bayangi 1-2 pemain daripada Wonosobo. Saling mencar bola di sana. Serang balik lakukan sudah. Nomor punggung 16 berikutnya sekali daripada Java Buah Purbalingga ini. Nomor punggung 17 serang tembaga daripada Java Buah Purbalingga. Masih Bina tembak langsung. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Wonosobo ini ancang-ancang dia bola dikuasai daripada pemain Java Buah Purbalingga. Lakukan sudah berbahaya sekali ini. Mengarah ke bola. Namun tembak masuk. Namun masih aduh, namun apa yang terjadi? Masih terjadi perebutan di sana. Sayang seribu sayang saudara-saudara. Terlalu lemah datangnya bola muda saja menjaga gawang untuk menyelamat bola sana. Masih Wonosobo masih bola. Umpan tadi ke depan. Umpan tadi besok lanjutnya di sana. Nomor 2 yang dibajak sana Mutia. Masih Mutia sendirian di sana Mutia. Masih Mutia. Masih Mutia sendirian. Ada 21 pemain daripada Jawa Buah. Masih Mutia. Bola ketika pemain yang kecil mungkin ini. Umpan ke tengah lanjutnya kepada siapa gol besar. Namun diselamatkan. Daripada Java Buah Purbalingga. Kanannya rupa-rupanya pendek saja. Umpan tarik ke sektor kiri rupa-rupanya. Umpan tarik masih ke luar. Masih nomor punggung 13 berdasarkan Mutia. Masih Mutia namun umpan pendek kepada siapa yang dituju di sana. Namun salah umpan rupa-rupanya. Sekarang serang balik rupa-rupanya berbahaya sekali. Sendirian di sana nomor punggung 15 daripada Soka. Di sana dipayuh satu pemain daripada umpan tengah. Nah, saling sana mengejar bola, saling mengejar bola di sana berbeda sekali. Dari Java Buah di sana datang membantu. Nomor punggung 3 daripada Java Buah ini masih Java Buah mengasuh dari Java Buah. Tembak langsung depan. Namun terlalu lemah rupa-rupanya datangnya bola mudah saja menjaga kawan saudara Nisa ini. Wah, saudara penonton yang kedua yaitu kesebelasan daripada Embul VC Semamer yaitu rivalnya yaitu G.